Ibunya getol, bongkar aib anak, Celine Evangelista lempar serangan balik. Belakangan nama Celine Evangelista tengah menjadi buah bibir publik usai drama perceraiannya dengan Stephen William terekspos. Tak henti sampai di situ, Celine Evangelista semakin disorot lantaran ibunya. Vincent Tianorol mendadak kuliti borok anaknya sendiri di hadapan awak media. Dari mulai kekasih baru Celine Evangelista hingga tabiat buruk anaknya kerap dibocorkan oleh Vincent Tianorol. Menanggapi peringai sang ibu yang juga sempat menyumpahinya tak akan pernah bisa bahagia, Celine Evangelista pun akhirnya buka suara. Celine menuturkan sebenarnya yang terjadi tidak seperti apa yang dikatakan oleh sang ibu belakangan ini. Celine Evangelista mengatakan bahwa dirinya tak seburuk seperti apa yang dikatakan sang ibu. Kendati demikian, Celine Evangelista tak menampik bila hubungannya dengan Vincentia memang tak begitu dekat. Sebenarnya tidak seperti itu, karena gimana ya, aku bingung ceritanya. Cuma aku sama mama memang tidak begitu dekat, kata Celine, yang dikutip dari tayangan kanal YouTube Maya Al Eldul TV pada Minggu 31 Oktober 2021. Bukan hanya itu, dikatakan Celine, ibunya juga tak begitu dekat dengan keluarga besarnya. Mama dengan keluarga besar kita semua, dengan oma, tante-tante aku, semuanya memang tidak dekat, kata Celine. Dengan adik-adikku pun, mama tidak dekat. Makanya adik-adikku juga sekarang ikut aku, karena adik-adikku memilih sama aku, kata Celine. Meski akhirnya ini sering dipojokkan, Celine menuturkan dia sama sekali tidak menyimpan dendam pada sang ibu. Lebih lanjut, Celine mengaku selalu mengajarkan adik-adiknya agar selalu mendoakan sang ibu supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi aku tetap ajarkan adik-adikku, kita harus tetap doakan mama. Walaupun ada penolakan, kayak aku gak mau, mama gak berubah, tuturnya. Tapi aku tetap bilang, harus tetap doain mama. Karena mujizat itu pasti ada, mama pasti bisa berubah, jadi pribadi lebih baik, bisa menerima kita lagi, kata Celine.